Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tentang lafaz mutlak dan pembahagiannya. Okey, kita pergi pada lafaz mutlak. Definisi ialah lafaz yang menunjukkan pada suatu individu atau banyak yang tidak terikat dengan apa-apa syarat, iaitu apa-apa qaid. Contoh paling mudah ialah ar-rajul, iaitu lelaki. Tak kira dia ni beragama Islam atau kafir, asal dia lelaki, iaitu berbentuk umum. Okey, pembahagian yang terdapat empat perkara. Yang pertama ialah sebab dan hukumnya sama. Yang kedua, sebab sama hukumnya beza. Yang ketiga, sebab beza hukumnya sama. Dan yang terakhir, sebab dan hukumnya beza. Kita pergi pada yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Okeylah, maksud dia dari yang pertama ini, diharamkan pada kamu makan bangkai dan darah yang mengalir dan daging khinzir. Lafaz yang kedua, maksud dia, aku tidak dapati dalam apa-apa telah diwahyukan padaku suatu yang diharamkan pada orang yang hendak makannya, melainkan benda itu bangkai dan atau darah yang mengalir atau daging khinzir. Okey, ini penerangan daripada ulama. Lafaz ad-damu pada ayat yang pertama itu membawa maksud mutlak, iaitu darah. Mana semua jenis darah, tak kira. Okey. Lafaz yang kedua pada adali yang kedua itu dama masfuha, iaitu membawa maksud muqayyad. Maksud dia darah yang mengalir. Okey. Di sini kedua-dua mempunyai sebab yang sama, iaitu darah, dan hukumnya pun sama, iaitu pengharaman darah. Jadi maka disebabkan kedua-duanya sama, maka antara mutlak mutlak dan muqayyad ni boleh digabungkan dan boleh membawa satu hukum, iaitu semua jadi darah yang mengalir haram untuk dimakan. Okey. Untuk pembahagian yang kedua, iaitu sebab yang sama hukumnya berbeza. Dalil yang pertama, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah itu. Dari yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka berwuduklah, iaitu basuh muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, lafaz yang pertama, untuk dalil yang pertama, aidikum, yang membawa maksud mutlak, iaitu kedua-dua belah tangan. Lafaz yang kedua, iaitu pada dalil yang kedua tu, aidi yakum ila marafiq, iaitu membawa maksud mutlak muqayyad. Maka dia mempunyai sebab yang sama, iaitu bersuci untuk mendirikan solat, tapi hukumnya berbeza. Yang mana ayat yang pertama, hukum dia ialah menggunakan tanah untuk bertayam. Untuk dalil yang kedua ialah menggunakan air untuk berwuduk. Mana kedua-dua skop ni berbeza, maka disebabkan kedua-duanya skop berbeza, maka dia tidak boleh digabungkan antara mutlak dengan muqayyad. Maka kita tidak boleh sebut bertayamum tu hingga ke siku, mana perlu rata pada siku, mana hanya perlu sapu saja untuk tayamum. Okey, pembahagian yang ketiga, iaitu sebab berbeza hukumnya sama. Dalilnya ialah dan orang-orang yang sihakan isterinya, kemudian mereka ni berbalik dengan apa mereka ucapkan pada isterinya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka bersetubuh. Untuk dalil yang kedua, dan siapa yang membunuh seorang mukmin yang dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Okey. Ini penerangan. Lafaz raqabatain pada dalil yang pertama membawa maksud mutlak, iaitu semua jenis hamba, tak kira ia beriman atau kafir, semua jenis umum. Lafaz yang kedua, untuk ayat dalil yang kedua, raqabatain mu'minatin, iaitu membawa maksud muqayyad, iaitu ia berkait. Mana dia berbentuk raqabatin mu'minatin,
iaitu hamba yang beriman. Beriman tu ialah muqayyad, maknanya dia yang ada ikatan. Maka disebabkan ia mempunyai sebab yang berbeza pada ayat pertama berkenaan dengan zina. Lepas tu ayat yang kedua berkenaan dengan pembunuhan. Jadi kedua-dua, disebabkan kedua-dua ni skop berbeza, maka dia tidak boleh digabungkan antara keduanya. Tapi hukumnya tak sama, iaitu memerdekakan hamba. Pembahagian yang keempat iaitu sebab dan hukumnya berbeza. Untuk dalil yang pertama, dan orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka. Dan yang dalil yang kedua, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu hingga ke siku. Okey. Pada lafaz yang pertama, iaitu pada dalil yang pertama, aidiyahuma membawa maksud mutlak. Lafaz yang kedua, aidiyakum, pada dalil yang kedua membawa maksud muqayyad. Ia mempunyai sebab yang berbeza, iaitu kerana ayat pertama membincangkan tentang tentang hak mencuri. Ayat yang kedua menceritakan tentang berwuduk. Maka disebabkan skop dan hukumnya berbeza, maka kedua-dua lafaz mutlak dan muqayyad ini tidak boleh digabungkan. Maka kita tak boleh nak kata hukum memotong tangan tu perlu dilakukan di siku. Kita tak boleh, sebab kedua-duanya skop sangat berbeza. Jadi itu sahaja daripada saya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Muhyiddin bin Maha Azhar. Bernama Masjid Qasani Masa 1191. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan hukum al-mutlaq. Di mana kita sudah maklum terangkan di Fadil Ustaz Hassan Din dalam kelas kita pada hari yang sebelum ini. Lafaz al-mutlaq ini adalah sebahagian daripada hukum yang menjadikan hukum khas. Hukum khas ini telah pun diperbahaskan dari kelas kita yang lalu. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan hukum lafaz mutlaq? Okay, jadi, bila kita menurut setelah kita mendapati ta'arif bagi lafaz mutlaq ini adalah lafaz yang mana dia adalah satu nas yang tidak terikat dengan mana-mana sifat yang lain. Nanti kata dia tidak terikat dengan mana-mana nas yang lain dalam ayat Quran yang lain, melainkan ada dalil yang datang mengikat. Jadi bagaimanakah keadaan ataupun makna bagi hukum al-mutlaq ni? Jadi kata ulama dalam kitab Usul Fiqh, iaitu al-wajiz, lafaz mutlaq ini maknanya adalah qat'i. Jadi qat'i ini wajib kita beramal. Yang mana lafaz mutlaq ni dia mensabitkan bagi majlul dia. Ini kerana lafaz mutlaq ni adalah sebahagian daripada hukum khas yang saya sebut tadi. Jadi contoh lafaz mutlaq yang dibawakan dalam kitab al-wajiz filosofi itu, contoh dia dalam ayat Al-Quran, A'udhu billahi min syaitan rajim, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka bebaskanlah hamba-hamba dari min qabli an yatamassa, sebelum kamu bersama, iaitu sebelum suami dan isteri bersama. Jadi lafaz di sini raqabatin, raqabatin ni adalah hamba. Tidak disebut di sini lafaz hamba yang mana, sama ada lafaz hamba itu adalah hamba kafir iaitu kufar, ataupun hamba yang disebutkan di sini adalah hamba al-mu'min. Maka di sini ayat di sini jelas bahawa kita kena
beramal atas keumumannya, kena beramal dengan yang disebut kata hamba, tidak di, dia tidak diikatkan sama adalah hamba itu adalah mumin ataupun kufar ataupun kafir. Jadi hukum beramal dengan lafaz mutlak ini adalah wajib, beramal dengan lafaz mutlak, dan perlu kita beramal dengan lafaz mutlak ini di atas kebebasan ataupun di atas keumuman dia, melainkan didatangkan ke atas nas tersebut ataupun didatangkan ke atas lafaz tersebut pengikatnya. Jadi sekian saja daripada saya, Muhammad bin Hadim bin Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhilmi bin Yusuf, nombor metrik 051173. Jadi saya akan meneruskan perbentangan tajuk bagi kumpulan kami, iaitu lafaz mutlak, pada subtopik penggunaan lafaz mutlak dalam enakmen jenayah syariah, kurungan Ta'zir, kurungan Terengganu 2001. Jadi sebelum itu, saya ingin membentangkan sedikit latar belakang enakmen jenayah syariah Ta'zir Terengganu 2001. Jadi enakmen ini telah dipersetujui oleh Majlis Diraja pada 21 Oktober 2001, kemudian ia diwartakan bermula 22 November 2001 dan mula berkuat kuasa di negeri Terengganu pada 1 Ogos pada tahun 2002. Enakmen ini mengandungi 8 bahagian kesemuanya, yang mana keseluruhannya mengandungi 69 seksyen di bawah 8 bahagian tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesalahan pertama dalam enakmen tersebut yang berkaitan dengan lafaz mutlak. Yang pertama, berjudi. Berjudi pada berjudi dari segi takrifnya mengandungi banyak takrif oleh ramai ulama, tetapi saya memilih takrif Imam Al-Mawardi kerana ia menyeluruh dan menyeluruh untuk semua takrif. Iaitu Imam Al-Mawardi mentakrifkan judi ialah suatu pertandingan yang menjadikan pihak yang terlibat tidak terlepas daripada menjadi pemenang, iaitu mengambil atau tewas, iaitu menyerahkan hadiah yang dipertaruhkan. Jadi inilah pendapat atau takrif yang dibuat oleh Imam Al-Mawardi. Lafaz Al-Maisir yang disebut dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa semua jenis judi adalah haram. Maksudnya, hal ini kerana sebahagian orang berpendapat bahawa judi pada masa yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu ialah judi yang berlaku di zaman Arab Jahiliyah sahaja. Padahal, lafaz Al-Maisir itu bersifat mutlak, yang mana ia termasuk segala jenis judi. Kerana menurut sejarah orang Arab Jahiliyah, mereka berjudi dengan permainan anak panah, anak batu dan bermain dadu. Dan pada zaman ini telah muncul berbagai bentuk permainan judi. Jadi antaranya yang popular termasuklah bermain mesin slot, mesin kuda, daun teruk, nombor ekor, tikam dan sebagainya. Jadi semua ini termasuk dalam judi yang diharamkan, dan jika sabit kesalahan boleh didakwa di bawah enakmen ini. Seterusnya, kesalahan pemujaan salah. Jadi pemujaan salah boleh ditakrifkan sebagai melakukan sesuatu yang mensyirikkan Allah, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun kepercayaan atau pegangan dalam hati. Jadi semua jenis pemujaan salah adalah termasuk dalam perkara yang disebutkan ini, walaupun dalam apa bentuk sekalipun. Kerana kita lihat di zaman jahiliah, orang Arab jahiliah mereka menyembah berhala dan juga unsur-unsur alam seperti matahari dan api. Dan pada zaman ini ada muncul berbagai bentuk pemujaan salah atau syirik kepada Allah dalam pelbagai bentuk. Contohnya terlibat dengan ajaran sesat, ajaran yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan dunia dan sebagainya. Jadi semua ini termasuk dalam bentuk pemujaan salah dan boleh didakwa jika sabit kesalahan, boleh didakwa di bawah enakmen ini. Sekian, terima kasih.